Halo Sobat Harga Terbaru, jumpa lagi dengan saya di channel Harga Terbaru. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai spesifikasi dan harga dari Oppo A16. Oppo A16 merupakan generasi penerus dari Oppo A15. Nanti kita akan singgung beberapa perbedaan untuk Oppo A16 dan Oppo A15. Nah, untuk Oppo A16 ini telah dirilis di tanggal 17 Juli di tahun 2021. Langsung saja kita lihat spesifikasi yang dibawa oleh Oppo A16. Di bagian jaringannya, Oppo A16 dilengkapi dengan jaringan GSM HSPA dan juga LTE. Masih sama seperti Oppo A15 yang mana belum dilengkapi dengan jaringan 5G. Kemudian di bagian bodinya, Oppo A16 memiliki dimensi tinggi 163,8 mm, lebar 75,6 mm, dan ketebalannya 8,4 mm. Memiliki berat 190 gram, untuk SIM-nya didukung dengan dual SIM nano SIM dual standby. Untuk bahannya masih menggunakan bahan plastik. Berlanjut di bagian layarnya, Oppo A16 masih menggunakan layar IPS LCD sama seperti Oppo A15 dengan kecerahan 480 nit. Berukuran 6,5 inci, untuk resolusinya 720x1600 pixel dengan rasio 20:9. Kemudian di bagian prosesornya atau dapur pacunya, Oppo A16 mengandalkan sistem operasional Android 11. Sedikit berbeda dengan Oppo A15 yang mana menggunakan sistem operasional Android 10. Di bagian prosesornya menggunakan MediaTek Helio G35 fabrikasi 12nm. Untuk Oppo A15 menggunakan MediaTek Helio P35 fabrikasi 12nm. Jadi sama-sama menggunakan prosesor kelas menengah. Di bagian CPU-nya menggunakan octa-core yang terbagi menjadi dua, masing-masing menggunakan 4 core. Yang pertama memiliki kecepatan 2,3 GHz Cortex A53, dan yang kedua menggunakan 4 core dengan kecepatan 1,8 GHz Cortex A53. Di bagian pengolah grafiknya mengandalkan PowerFR GE8320. Berlanjut di bagian memorinya, Oppo A16 dilengkapi dengan satu varian RAM 3GB dengan internal 32GB. Untuk Oppo A15 memiliki dua varian RAM, terdapat 2GB dengan internal 32GB dan 3GB dengan internal 32GB. Jika masih merasa kurang, Anda juga bisa menambahkan penyimpanan eksternal. Berlanjut di bagian kamera utamanya, Oppo A16 maupun Oppo A15 sama-sama dilengkapi dengan 3 lensa kamera dengan konfigurasi yang sama, yaitu 13MP, 2MP, dan 2MP. Yang berbeda hanya di bagian penempatannya, untuk Oppo A15 persegi, untuk Oppo A16 persegi panjang atau kotak. Untuk fiturnya dilengkapi dengan fitur Flash HDR dan panorama. Untuk kualitas video 1080p 30fps. Sedangkan di bagian kamera utamanya, Oppo A16 dilengkapi dengan satu lensa berkonfigurasi 8MP, untuk Oppo A15 5MP. Untuk fitur HDR, kualitas video 1080p 30fps. Berlanjut di bagian fiturnya, Oppo A16 dilengkapi dengan sensor fingerprint yang berada di bagian sampingnya, berbeda dengan Oppo A15 yang terdapat di bagian belakangnya, akselerometer, proximity, dan juga kompas. Berlanjut di bagian baterainya, Oppo A16 membawa baterai berkapasitas 5000 mAh, namun sayangnya belum dilengkapi dengan fitur fast charging. Namun tenang saja, untuk Oppo A16 ini telah menggunakan USB tipe C. Dan yang terakhir di bagian harganya, Oppo A16 dibanderol dengan harga kisaran 120 euro, juga dibanderolkan menjadi kisaran 2 jutaan.
Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai spesifikasi dan harga dari Oppo A16. Semoga dapat manfaat. Saya akhiri, salam harga terbaru.